Mantan Ketua Komisi Yudisial periode 2018 hingga 2020, Jaja Ahmad Jayus beserta putrinya Tami harus dilarikan ke rumah sakit usai menjadi korban pembacokan orang tidak dikenal di kediamannya di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa 28 Maret. Pada malam harinya, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti sepeda motor dan celurit yang diduga digunakan untuk membacok korban. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, motif pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan karena pelaku terlilit hutang. Motifnya adalah melakukan pencurian, ya, dengan membawa senjata tajam, berarti sudah ada niat melakukan pencurian dengan kekerasan. Namun karena saudari T tersebut panik, berteriak, dan dilakukanlah pembacokan. Jadi pas begitu saya dengar si bapaknya di tangga turun, itu langsung saya berasumsi, wah saya di sini udah ketahuan gitu. Saya di sini udah sadar, soalnya ya daripada saya ketahuan, gitu. Jadi saya menyerang.